Pertama kita terjemahkan dulu apa arti ladun. Ladun itu ilmu, al-ilmu al-munazzal min indillahi mutlaqan bighairi wasilah. Bighairi wasilah, ilmu yang langsung turun dari sisi Allah. Allah itu qadim. Bagaimana mungkin langsung menurunkan ilmu kepada kita yang hadis yang baru ini? Maka harus mengenal hembusan sang qadim di dalam diri kita. Tapi ingat, hembusan itu bukanlah Allah. Hembusan itu hembusan saja. Cuma ada beberapa orang kebatinan membawa nama tasawuf, dikira di dalam dirinya ada Tuhan. Enggak begitu. Nafaktu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya hembusanku. Hembusan itulah yang ada di dalam diri kita. Hembusan inilah yang bisa menampung ilmu laduni. Jadi sebenarnya di saat ditiupkan di dalamnya sudah ada laduni. Jadi Allah meniupkan ruh hembusan itu, di dalam itu sudah ada ilmu. Maka yang disebut laduni itu mendownload ilmu Allah langsung dari ruh kita, karena ruh kita adalah hembusan darinya. Paham? Jadi dekat gak tuh? Kayak kita mau download sesuatu aplikasi di handphone, ada gak Play Store-nya? Ya, tinggal pencet-pencet doang. Masalahnya mau buka Play Store gak punya email, mau buka kolbu tapi tidak tahu cara bukanya, gak punya nama email kolbunya, ini gak bisa-bisa dibuka ya. Kira-kira begitu. Jadi apakah butuh waktu? Kalau orang sudah punya nama ruhani, dia sudah mengenal dirinya, itu yang saya sebut mengenal nama ruhani, man arafa nafsahu. Jika dia kenal dirinya, dia akan mampu mengakses ilmu laduni. Tapi kalau orang gak tahu diri, ya gak bisa kenal. Baik. Apa itu ilmu laduni? Kayaknya ada nanti. Lupa saya. Ilmu laduni itu ilmu yang orangnya mengklaim langsung dari Allah. Mereka gak berani bilang wahyu. Jadi kita bisa bilang semi wahyu. Yaitu orangnya dapat ilmu itu langsung dari Allah. Gak perlu belajar. Tapi kalau ditanya, berarti Bapak Nabi dong? Mereka bilang, enggak, saya bukan nabi. Saya orang biasa. Wali lah, wali. Karena kalau mereka bilang gini, iya, saya nabi. Jatuhnya apa? Apa teman-teman? Kalau ditanya, Bapak nabi ya? Terus dia jawab, iya, nabi. Jatuhnya apa? Kafir. Kalau ada orang mengaku di zaman sekarang, dia nabi setelah Nabi Muhammad, apa statusnya? Kafir. Kalau dia bilang saya Islam, murtad berarti. Maka mereka gak berani bilang mereka adalah nabi. Tapi ditanya, tapi kok Bapak bisa dapat ilmunya langsung dari Allah? Nah, di situ Malik Bandar bilang, ya ada ilmunya. Itu kalau mau merendah, kalau mau tegas sedikit, ya maklum wali. Jadi mereka tidak berani bilang itu wahyu. Tapi ilmunya turun langsung dari Allah. Contohnya gimana? Ada orang ceramah, terus dia bilang, tadi malam saya bermimpi, kemudian di mimpi itu Allah mengajarkan saya agar saya membaca surat Al-Mulk 44 kali dalam sehari, dan hari itu saya pasti tidak mati. Misalnya, saya nggak ingat angkanya, tapi begitulah. Saya dengar di internet ada seorang dengan penampilan-penampilan ala-ala ulama, dia mengatakan, barang siapa yang membaca surat anu atau bacaan anu sebanyak sekian kali, maka hari itu dia tidak akan mati, kecuali dia lupa. Maksudnya dia lupa baca itu, baru kemungkinan itu dia akan mati. Kalau ditanya, dalilnya? Ayat yang mana? Hadis yang mana yang bilang begitu? Maka mereka mengatakan, itu langsung turun dari Allah. Namanya ilmu apa tadi? Laduni. Ada ustaz besar di Indonesia ini, ya, secara akhlak, secara umum baik, penyampaian itu menarik, bagus. Secara karakter, dan di salah satu buku beliau, beliau mengklaim bahwa ilmunya ilmu laduni. Entah beliau sudah tobat atau belum, tapi dulu sampai dibikinkan sebuah buku bantahan, catatan merah dakwah fulan. Nanti kalau kita ngomong di masyarakat,
Sembarang ngomong gak boleh loh. Itu dai-nya bagus loh penyampaiannya. Banyak masyarakat yang taubat karena iya. Tapi kalau ada orang di zaman sekarang mengklaim dirinya punya ilmu laduni, maka kita katakan para sahabat aja dulu udah ada yang dapat ilmu laduni. Mereka butuh belajar kepada Nabi baru jadi pintar. Yang bisa dapat langsung dari Allah itu cuma seorang Nabi. Makanya para sahabat Nabi itu aja ada tingkat-tingkatannya. Mereka merupakan wali-wali Allah secara global. Tapi kalau dari sisi tingkatan ilmu, mereka juga bertingkat-tingkat. Dan semua tingkatannya Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Dan semua pada tingkatan ketingkatannya Abu Bakar. Atau tidak semua wanita tingkatannya Aisyah. Ada sebagian sahabat Nabi, kita lihat, kencing di dalam masjid. Kok bisa ada kencing dalam masjid? Padahal ada Nabi di dimensi waktu dan tempat di mana dia ada. Jawabannya, karena yang kencing itu adalah orang Badui. Siapa orang Badui? Di antara sahabat Nabi ketika itu yang sibuk dengan menggembala di padang pasir, jarang hadir di kajiannya Nabi. Maka dia masuk dalam sahabat Nabi, tapi secara keilmuan tidak bisa disamakan dengan yang memang ahli-ahli ilmunya Nabi. Artinya, para sahabat saja, kalau seandainya mereka tidak hadir dalam majelisnya Nabi, mereka tidak dapat ilmu. Pernah dengar ada orang mati gara-gara fatwa sebagian sahabat Nabi? Bagaimana ceritanya? Bahwa ketika sebagian dari mereka diutus pergi safar, ada di antara mereka satu orang kejatuhan batu, kemudian ada luka menganga di kepalanya. Sahabat yang kena batu dan luka menganga pada kepala ini, kemudian di malam hari ini mimpi basah. Subuh harinya mau sholat subuh, harus apa? Harusnya harus mandi. Tapi dia bingung dengan lukanya. Maka dia tanya kepada sebagian sahabat yang memang level keilmunya bukan levelnya ahli ilmunya para sahabat. Dia bertanya, kalau menurut kalian, apakah saya ini boleh tayamum? Apakah menurut kalian saya dapat rukhsah atau keringanan untuk bertayamum saja dan tidak mandi? Maka mereka ini dan nanya-nanya sama yang ahli-ahli ilmu langsung berfatwa. Menurut kami, kamu harus mandi. Kamu tidak bisa tayamum karena kamu bisa kena air. Dapat fatwa seperti itu, mandi lagi. Dan langsung wafat gara-gara lukanya kena air. Rombongan ini pulang, diberitakan kepada Nabi, satu meninggal. Gara-gara begini dan begitu. Maka Nabi murka besar. Kata Nabi SAW, Qataluhu. Qatalahumullah. Semoga Allah memerangi mereka karena mereka sudah membunuh sahabatnya itu. Di malam yas'al, di dalam ya'adam. Kenapa enggak nanya-nanya dulu kalau memang enggak tahu? Fa'innama syifa'i as-su'al. Karena harusnya orang kalau mengobati kebodohan itu nanya. Marah besar Nabi gara-gara ada yang berfatwa. Tapi fatwanya sembarangan, enggak tahu ilmunya. Itu terjadi di kalangan siapa? Sahabat Nabi. Artinya, kalaupun level sahabat Nabi, kalau mereka tidak belajar, mereka tidak dapat ilmu. Itu sahabat Nabi. Bagaimana orang di zaman sekarang? Lalu mengatakan dirinya, saya dapat ilmu langsung dari Allah. Kita tanya, Anda sama sahabat Nabi tingkatannya tinggi siapa? Kalau dibilang tinggi kami, ah sudah selesai. Ya kan? Kalau dibilang lebih tinggi tingkatnya dia daripada sahabat Nabi, selesai. Kita ini berinfak satu gunung Uhud atau bahkan dua gunung Uhud itu tetap tidak bisa menyamai sejumput gandumnya para sahabat meskipun yang badui yang kencing di masjid itu. Seandainya badui yang sahabat Nabi yang kencing di masjid itu dia bersedekah dengan sejumput gandum itu tetap tidak bisa kita samai pahalanya dengan dia karena dia level sahabat Nabi. Lalu kalau orang zaman sekarang mengatakan oh saya lebih tinggi tingkatannya dari sahabat Nabi, maka selesai cukup membesar dari situ. Tapi kalau dia bilang, enggak tinggi tingkatan sahabat Nabi, maka kita jawab, sahabat Nabi aja harus belajar. Enggak ada selepas Nabi terus Abu Bakar dapat ilmu dari Allah. Aisyah itu enggak pernah bilang, aku dapat ilmu dari Allah. Nabi sudah wafat sekarang, ilmu dari Allah kudapatkan bahwa begini dan begitu. Enggak ada. Semuanya mengatakan, dulu Nabi berkata, dulu Rasulullah pernah begini, dulu Rasulullah SAW bersabda, begitu. Semuanya menukil apa yang pernah mereka dapatkan dari Nabi. Tidak ada yang mengklaim dirinya dapat ilmu dari Allah langsung. Saya meyakini, kalau ada orang di zaman sekarang mengklaim bahwa dia dapat ilmu dari Allah langsung untuk dirinya, maka ini mah. Kalau ditanya dia mengklaim dirinya Nabi, maka dia kafir atau murtad. Kalau dia bilang dia bukan seorang Nabi, maka dia ahli bid'ah lagi sesat. Karena tidak ada ilmu di zaman sekarang turun, kecuali yang sudah berhenti pada Nabi SAW. Yang kita tinggal ikut aja, tinggal mencontoh. Tidak perlu menambah-nambah dan hanya sekedar tinggal mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Cukup ikuti
Dan jangan bikin baru, karena kalian sudah dicukupkan dengan apa yang Nabi dulu ajarkan. Selesai.